الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT. Dengan taufik dan hidayahnya, pada pagi ini kita dapat lagi berkumpul lagi dan di alam maya ini untuk belajar kunci asas bahasa Arab. Itu bahasa syurga. InsyaAllah, bila seseorang itu dah belajar bahasa syurga, artinya dia nak masuk syurga lah. Itu. Bila orang yang belajar bahasa syurga, maknanya dia nak menuju kepada satu tempat yang di sana penggunaan bahasa dia adalah bahasa syurga. Itulah bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan sifat rahmat dan kasih sayang Allah, Allah pilih kita sebagai ahli syurga Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Jadi, kita belajar syarat-syarat ni tak lain tak bukan kita nak faham Al-Quran, nak faham hadis Nabi, nak faham kalam-kalam ulama dan juga nak faham doa-doa yang kita baca, wirid-wirid yang kita baca kan. Itu di antaranya yang kita target nak. Mudah-mudahan boleh membantu kita memahami wirid yang kita baca. Astagfirullahalazim, ana apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ila akhir ma'ana apa? Allahumma anta salam ma'ana apa? Allahumma ajirna minan nar ma'ana apa? Ya kursi subhanallah alhamdulillah Allahu akbar ma'ana apa? Dan doa-doa yang dibaca oleh imam, oleh kita sendiri, kita nak faham makna dia. Bila kita baca dan kita tahu makna tu sampai ke penghujung, masa itulah kita tak leka, tak lalai. Bayangkan kalau kita baca tapi tak tahu makna. Itu yang menyebabkan kita lalai leka, terlelap, tertidur, macam-macam jadi kan. Kan? Terlelap masa wirid itu biasa. Siapa tak pernah terjadi pada dia, terlelap masa wirid. Bukan kata makmumnya terjadi, imam pun terjadi, Bilal lagi terjadi. Terlelap masa wirid, tiba-tiba imam dah baca doa. Kita tak angkat tangan lagi, terlelap punya pasal kan. Sebab yang pertama, kita tak bagi perhatian apa yang dibaca. Sebab dia. Jadi mulai hari ini bila kita belajar bahasa Arab, kita nak faham setiap ungkapan yang kita sebut dan setiap apa yang kita dengar daripada imam, daripada sesiapa saja, kita nak faham bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ni macam kita belajar dulu, dia ada dia punya kunci dia. Bila dapat kunci ni, tuan-tuan boleh buka sendiri. Kunci dia yang kita belajar lah itu, kena tahu isim, tahu fi'il, tahu huruf, tahu pecah-pecahan dia, sendi-sendi dia semua tu kena tahu. Kan? Yang kita dah belajar selama ni tu di antara kunci-kunci dia. Dan akhirnya tuan-tuan boleh buka kebanyakan ayat Al-Quran yang dipaparkan. Tuan-tuan boleh buka. Dekat ni boleh buka ke belum lagi? Kunci Ustaz dah bagi banyak dah. Soalan Ustaz, Ustaz tanya. Setakat ni dah boleh buka ke belum buka lagi? Dah cuba perlahan Ustaz. Dah cuba perlahan, alhamdulillah. Jadi Ustaz dah bagi anak kunci dah banyak dah. Tapi nak bagi lagi. Nak bagi lagi. Ada yang tuan-tuan dah terima dan ada tuan-tuan dah guna dah anak kunci tu untuk buka sedikit-sedikit. Dan ada orang yang terima tapi tak guna-guna lagi. Cakap macam mana nak guna kunci ni? Ada masih simpan lagi. Itu perumpamaan untuk tuan-tuan faham. Tak apa. Sekarang ni tugas tuan-tuan kumpul dulu. Kumpul. Yang mana boleh guna, guna dulu. Dan insyaAllah satu hari nanti kita boleh buka sebanyak-banyak tentang ayat-ayat Al-Quran untuk kita faham maknanya insyaAllah. Okey. Cuba ikut tunjuk dalam nota tu. Tajuk baru iaitu lah wal musannifu rahimahullah ta'ala wal jazmi ala matani sukuni wal hazmi. Sebagaimana kita belajar i'rab ni, dia ada
empat bahagian. Yang pertama daripada rafa', raf'un. Yang kedua daripada nasbun. Nasbun. Yang ketiga daripada fahdun. Dan yang keempat daripada jazmun. Ini nampak tak tulisan Ustaz? Nampak. Ustaz. Nampak. Segong-segong dia punya kamera segong. Kamera mana segong? Kamera tak menghala kepada saya tukar. Saya kena tukar baru. Ya. Oh, kamera. Saya fokuskan dengan handphone Ustaz. Kena fokuskan yang Ustaz dah jadi macam studio dah Ustaz ni. Kamera keliling. Ini pengalaman pertama Ustaz ni. Ada nampak dah. Alhamdulillah. Jadi kita dah belajar tentang i'rab, iaitu lah empat bahagian. Ni yang benda yang kita dah belajar selama ni tak selesai-selesai lagi. Belum selesai lagi empat bahagian ni. I'rab pada perubahan akhir kalimah. Perubahan akhir kalimah. Sama ada berubah dengan rafa'. Dengan rafa' ada apa tanda? Dengan rafa' ada empat tanda, iaitu dengan baris dhamma. Alif. Baris dhamma. Kemudian dengan baris alif. Dengan huruf alif. Dhamma dengan huruf waw. Kemudian dengan a. Alif. Kemudian dengan ya. Nun. Lupa pula. ini kita dah bincang ni. Tanda rafa' berubah di akhir kalimah dengan dhamma untuk isim mufrad, dengan waw untuk isim lima, dengan alif untuk isim tasnya, dengan nun untuk fi'il mudhari' yang tak berubah ke sesuatu. Ustaz boleh ingat dah sebab ustaz mengajar kan. Boleh ingat. Alhamdulillah. Yang boleh ingatlah, yang lupa juga. Macam mana? Baik. Tak apa, kita mengaji macam tu. Ustaz yang ustaz nak mengajar sangat ni, bukannya ada ilmu pun, cuma ustaz nak ulang kaji. Ha tu. Okey, baik. Ya? Okey. Ini perubahan akhir kalimah dengan rafa', iaitu waw. Dengan baris dhamma. Hamzah. Dan juga dengan huruf waw. Dan juga huruf alif. Dan juga huruf nun. Berubah dengan dhamma ni untuk isim mufrad. Untuk isim mufrad. Contohnya yang kita belajar dulu macam macam kita kata ja'a zaidun. Ini dhamma ni. Dhamma ni tanda dia. Telah datang oleh zaid. Ni i'rab di sini jadi i'rab dengan rafa'. Ja'a fi. Nampak dia bersambung-sambung nampak. Minta maaf kan? Dia bersambung-sambung. Ja'adu fi. Fi'il apa ni? Fi'il madi. Ni contohnya fi'il madi. Telah berlaku. Zaidun jadi fa. Fa'il. Fa'il mana apa? Fi'il mana? Makna orang yang melakukan perbuatan. Telah datang oleh Zaid. Okay. Tanda rafa' ni adalah dhamma. Selesai. Untuk waw pula. Waw. Tanda rafa' ni waw, iaitu isim lima. Isim lima. Ja'a abuka. Ja'a abuka. Ni. Waw ni. Waw ni adalah tanda rafa'. Waw tanda rafa'. Sebab isim lima. Ja'a abuka maksudnya telah datang oleh bapa kamu, bapa awak. Ja'a fi'il apa? Ja'a fi'il madi. Madi. Fi'il madi. Abuka jadi fa'il. Fa'il orang yang melakukan perbuatan. Telah datang oleh bapa engkau, bapa awak. Tanda i'rab dia adalah waw sebab dia pada isim lima. Habis. Alif pula alif. Contoh alif. Contoh alif iaitu isim tasnya.
Itulah. Contoh dia ja'a. Kita ambil contoh yang sama juga. Ja'a Zaidani. Ja'a Zaidani. Ja'a Zaidani maksudnya telah datang oleh dua orang yang bernama Zaid. I'rab di sini adalah i'rab dengan alif. Sebab dan rafa sini adalah alif. Sebab isim tasnya. Sebab isim tasnya ja'a fi'il macam tadi. Ja'a fi'il Zaidani fa'il. Telah datang oleh dua orang yang bernama Zaid. Sebab dia isim tasnya. Dan yang terakhir iaitu nun. Tanda rafa' ialah nun. Nun contohnya macam dia pada fi'il 5 kan, pada fi'il yang amma nunu fatakunu ala makani rafi fi fi'il mudhari' alladhi. Betul ingat tak? Fi fi'il mudhari' idza tasala bi dhamir jam'i. I'rab dengan rafa dengan huruf nun ialah pada fi'il mudhari', pada fi'il mudhari' yang berhubung dengan domain tasnya, yang berhubung dengan domain jamak dan berhubung dengan domain muannas mukhatabah. Contoh macam yajtahidani. Yaj intro aja itu. Nun. Jadi satu contoh aja. Nun inilah tanda bagi rafa'. Sebab yajtahidani fi'il mudhari' yang berhubung dengan alif tasnya. Jika alif tasnya berhubung dengan alif tasnya, maka nun sebagai tanda rafa'. Selesai Pak rafa'. Ini yang kita belajar. Okay, nasab pula. Salam pertama. Okay, tuan-tuan, bagi ingat ini. Saya nak padam. Nak padam pula. Okay. Dapat catatan ni? Dapat catatan kan belum? Dah, Ustaz. Dah? Ha? Dah. Tapi nanti boleh tengok balik dalam ni. Dalam YouTube yang YouTube. Ini ringkasan untuk rafa. Okey, dah buat catatan? Yes. Okey, baik. Okay. Boleh tak Ustaz Padang ni? Ustaz Padang, Ustaz tulis sebab ruang tak cukup. Boleh Ustaz. Tak ada auto. Jadi ingat susunan dia, i'rab perubahan kelima dengan rafa. Tanda rafa pertama dhamma, ni contoh dia. Ini dia punya i'rab dia. Fi'il madhi, fa'il, tanda dia. Tanda rafa dengan waw, ini contoh dia ja'a abuka, telah datang dari bapa engkau. Tanda rafa dia adalah waw. Waw. Sebab dia isim, isim apa ni? Isim lima. Ini fi'il madhi, ja'a fi'il madhi, abuka, fa'il. Okey. Rafa' dengan nun pula, rafa' dengan alif, iaitu ja'a Zaidani, isim tasnya. Maksudnya telah datang oleh dua orang yang bernama Zaid. Ja'a fi'il, fi'il madhi, Zaidani fa'il. Rafa' dengan alif. Kalau rafa' dengan nun, iaitu pada fi'il mudhari'. Pada fi'il mudhari' yang ada alif tasnya. Lagi satu yang ada waw jamak, lagi satu yang ada ya ma'anah mukhatabah. Tapi Ustaz ada satu contoh saja, iaitu ya yajtahidani. Nun tu tanda rafa. Nun tanda rafa. Ustaz, i'rab, i'rab ni perubahan akhir kalimah. Akhir kalimah. Rokok? Rafa pun akhir kalimah. Masuk rokok. Rafa ni iaitu kalau tanda asal dia ialah dhamma. Yang lain maksud dia. Dia punya
sujud rukuk. Rafa' ni kalau ikutkan maksudnya baris hadapan. Oh. Baris hadapan, baris dhamma. Hmm. Nak cari lagi makna, Ustaz tak tahu. Itu yang saya tak tahu. Tak ada saja nak tulis je. Ya, betul. Rafa' mana asal dia ialah dhamma, baris hadapan. Baris hadapan. Yang ni tanah asal dia, yang lain tu pengganti. Okay, Ustaz nak tanya. Zaidun ni kalimah apa? Isim? Isim. Isim apa? Apa? Zaidun. Isim. 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 Isim mufrad. Isim mufrad. Okay, dapat jawapan. Isim mufrad. Tulis. Singular. Singular. Ah, singular. Abuka ni, apa dia ni? Isim? Isim lima. Isim lima. Bagus. Yang tu saya ingat, dengar. Zaidan isim apa? Tasnia. Isim tasnia. Ah, ingat tu. Ya, dia Taidan ni panggil apa? Ya, dia Taidan. Fi'il muda? Dore. Semua dah Ustaz dah kupas dah. Semua dah kupas. Zaidun isim mufrad. Abuka isim lima. Zaidan isim tasnia. Ya, dia Taidan ni adalah fi'il. Fi'il. Mudol. Fi'il yang berhubung dengan alif tasnia. Dan tanda rafa' dia adalah nun. Okey, tentang rafa' dah kupas selumat-lumatnya. Tuan-tuan sini nak kena susun nota tu, tengok perlahan-lahan. Satu ke satu yang Ustaz cakap tu, tengok balik. InsyaAllah boleh faham. Boleh, ya? Eh? Ini nanti kita baca Quran, kita jumpalah dia, ya, Ustaz? Kita tak jumpa perkataan ni, tapi perumpamaan dia tu ada dalam Quran. Dalam Quran kan ada, qalaqallahu. Kalau nak cari sama kan? Memang perkataan jazah itu tak jumpa. Cuma sama macam dia. Macam ni. Kau tengok kan? Kau tengok. Khalaqallahu. Apa yang sama dengan dia? Ni sama dengan ni apa dia? Doma. Doma, betul? Tadi kan soalan tanya, ada dalam Quran lah nanti? Kalau baca jumpa tak? Memang tak jumpa perkataan jazah itu. Tapi sama tu, sama i'rab, sama perbahasan, sama makna dia, cara kupasan makna sama. Ha, sebab tu kita kena ku. Alako. Ku. Ku tu domain. Doma yang ujung tu kan. Okey, ada dah satu jumpa iaitu ada doma sama lagi. Ada apa lagi? PM PL Madi. Ah, ada yang kedua iaitu sama-sama PL Ma. PL Madi. Ah, ada jumpa ada tu lagi. Allah tu mufrad. Allah tu mufrad. Tapi untuk Allah kita sebut mufrad, tapi sebenarnya Allah ada kata nama khas. Kata nama khas kan? Kata nama khas dia tidak ada tasniah, dia tidak ada jamak, tapi dia memang khas gitu. Cuma dia duduk pada tempat fa'il. Ustaz dah sebutlah satu. Lepas tu Ustaz tanya dulu kan. Okay, yang tiganya sama dari segi fa'il. Isim fa'il. Lagi apa yang sama? Irab dia doma. Irab dia doma dah ada. Boleh yang Ustaz sama, yang kita kata tadi itu mufrad kan? Sama mufrad, sama. Perkataan mufrad. Cuma Allah ni Ustaz kata dah, dia perkataan khas. Okey, inilah persamaannya. Fi'il madhi sama fi'il madhi, betul tak? Fi'il madhi? Sama. Fi'il madhi sama fi'il madhi. Allahu fa'il sama fa'il. Fa'il sama dengan fa'il. Dhamma sama dhamma. Dan nahu walaupun pada dua, tapi dia kira dhamma. Dhamma. Ha, sama. Okey, cuba kita letak makna. Yang tadi, ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Khalaqallahu. Allah cipta. Allah cipta oleh Allah. Cipta. Dah dapat bahasa Arab. Tadi ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Khalaqallahu telah cipta. Cipta oleh Allah. Nah, dah dapat bahasa Arab. Fi'il fa'il, fi'il fa'il, fi'il fa'il. Okey. Itu salah satu contoh bahawa dalam Quran padat dengan nahu dan sorof. Cuma
Cuma tuan-tuan puan buat masa sekarang ni kena perlahan-lahan, sabar dulu. InsyaAllah satu hari nampak dengan jelas. Okey. Boleh Ustaz padam tentang rafa' ni? Boleh. Okey, baik. Ustaz, sekejap. Yang nun tu jaj tai dani. Okey. Apa fi'il dengan fa'il dia mana dah? Oh. Okey. Untuk rafa' dengan nun itu dia sabit dengan nun ya. Jaj tai dani maknanya bersungguh-sungguhlah sekalian mereka itu. Dia sebenarnya ada perkataan-perkataan lain lagi. Cuba tengok contoh yang dulu. So, itu Ustaz tulis yang tu je. Ya. Contoh yang dulu kan, dia tulis Al-Talibani Yajitahidani. Kan? Ingat tak pelajaran kita? Betul. Okay. Bila lengkapkan contoh, Ustaz cuma tulis perkataan tu je. Tapi sebenarnya kalau lengkap kan, Al-Talibani Yajitahidani. Dua orang penuntut sedang bersungguh-sungguhlah kedua-duanya. Al-Talibani dua orang penuntut yang kita hidani bersungguh-sungguhlah kedua-duanya. Di sini dia bagi jumlah fi'liyah mana ada isim dan juga ada fi'il. Al-Talibani yang kita hidani dua orang penuntut bersungguh-sungguhlah kedua-duanya. Sedang bersungguh-sungguhlah kedua-duanya. Tidak ada contoh lagi lah. Okey, sama. Okay, selesai rafa'ah. Ingat semua tu. Jangan lupa. Formula ni, Ustaz. Ha? Macam formula matematik. Betul. Macam tu lah cara dia. Okey. Kemudian yang kita belajar semalam ni, itulah nasab. Nasab ada apa tanda? Ada li lima. Iaitu yang pertama dia fathah. Yang pertama adalah fathah. Bagi fathah. Yang kedua alif. Yang kedua alif. Yang ketiga kasrah. Belum lekat lagi. Yang keempat, Ruhya. Terima kasih. Yang kelima, Hazaf Nun. Hazaf Nun. Itu dia. Ustaz pun baru ingat sebab mengajar. Jadi tuan-tuan nak ingat, tuan-tuan kena mengajar. Cari nak murid. Paksa dia jadi nak murid saya. Nak murid kita. Tanya dia, kamu nak mengaji? Apa mengaji dengan aku? Tak mengaji kena. Ajaran sesat, Ustaz. Tak apa. Bukan buat kita nak pergi ingat. Nantilah anak kita ke cucu kita ke mengaji dengan atuk nak. Atuk nak mengajar kamu ni. Sebenarnya kita nak pergi kita ingat. Mengajar. Atuk ajar kena ada rotan, Ustaz. Ya? Atuk ajar kena ada rotan. Kena ada rotan. Lari cucu. Jadi nasab ni maksudnya apa, Ustaz? Nasab ni dia nak balik atas, fathah. Pemula dia sama. Ini dia bagi tanda yang paling asas. Yang lain itu pengganti. Oh, okey. Kalau nama nasab dia, nasab itu fathah, balik atas. Yang lain itu sebagai pengganti fathah. Okey, mari kita kaji. Fathah yang kita bincang semalam pada isim mufrad. Contohnya apa? Tuan-tuan ingat tak? Contoh isim mufrad yang semalam ni. Tak ingat. Iaitulah akramtul muaddabata yang dulu ni. Muaddabata. Akramtul muaddabata. Banyak ayat dia. Ustaz ringkas je. Akramtu muaddabata. Yang kita belajar tu kan. Muaddabata. Belum tulis penuh juga. Supaya kita tahu. Akramtu muaddabata. Aku telah mulialah oleh aku akan seorang yang beradab. Ni muaddabata. Bari atas ini merupakan tanda bagi nasab. Sebab muaddabata ni adalah isim
Isim mana? Isim mufrad. Isim mufrad. Isim mufrad mana seorang yang beradab. Yang tahu makna tak, tak boleh lah. Telah memulialah oleh aku akan. Dia kena akan. Sebab dia maf. Maf'ul. Telah memulialah oleh aku akan seorang yang beradab. Bermakna? Akrama ni adalah fi. Al-Fa'il. Ta ni adalah fa. Fa'il. Mu'adabatan ni adalah maf. Maf'ul. Ha, tadi Intan tu dia sama apa dengan Halik tu pasal apa? Mana-mana? Kenapa? Yang mana tu? Oh, ingat soalan. Kadang-kadang kita keliru. Ambil air secawan. Ay, saya ingat soalan. Cawan apa nak kena ambil ni? Okay, tak apa, tak apa. Nanti ada selang seli sikit. Oh, seronok. Akan tu duduk kat mana, Ustaz? Oh, akan. Akan duduk kat maf'ul. Oh. Dia makna telah, makna oleh, makna akan dia datang sendiri dekat fikiran kita. Telah mulialah oleh aku akan orang yang beradab. Nampak tak? Kita susun makna mengikut kaedah nahwu. Telah tu fi'il, oleh tu fa'il, akan tu maf. Maf'ul. Telah mulia oleh aku akan orang yang beradab. Itu makna ikut turutan satu persatu tu. Ha, yang tu yang menjadikan kita faham bahasa Arab dengan kuat tu dan kemas. Ha, nanti baca Quran, kita akan faham makna Quran tu secara tepat. Ha, orang tak boleh tipu kita dah, tak boleh. Dia akan macam tu dah. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Allahu akbar. Ha. Okey ya? Ada fi'il, akrama, ada ta tu fa'il dan ada maf'ul. Maf'ul orang yang kena buat. Betul. Perbuatan, orang yang buat perbuatan dan orang yang kena buat perbuatan. Telah memulialah oleh aku akan orang yang beradab. Okey, selesai. Itu tanda bagi fathah pada isim, pada isim mufrad. Pada isim mufrad. Contoh yang lain macam mana? Contoh lain boleh kita buat contoh lain ya. Contoh lain, contoh macam kita kata darabtu. Darabtu ni contoh lain lah. Zaidan. Cuba aja darab. Darabtu. Darabtu Zaidan. Lagi sekali. Darabtu Zaidan. Zaidan. Macam mana boleh baca Ustaz, tak tulis baris pun? Ikut Ustaz cakap tadi. Ikut Ustaz cakap. Entah, tak ada dengar. Ya, ya. Lain kali Ustaz tak nak sebut. Ustaz nak tanya hanya. Ni, sengaja Ustaz tak tulis baris. Sengaja tak tulis baris. Nak bagi tuan-tuan biasa dengan perkataan Arab yang tak ada baris. Itu membantu kita minat dalam bahasa Arab sebenarnya. Satu hari nanti, ya. Suatu hari nanti, tuan-tuan perempuan boleh tulis bahasa Arab. Tulis huruf sahaja. Dan baca dengan lancar sekali. Dan makna datang secara spontan. Allah Akbar. Amin. Ha, itu kesan ya. Sebab tu Ustaz tak mau manja-manjakan tulis baris. Dah dulu Ustaz pun dah kenal dengan guru Ustaz dulu macam dulu. Dulu Ustaz ngaji guru Ustaz, dia tak bagi baris langsung. Kami tercari-cari apa nak baca macam mana. Last kali terpaksa tanya kawan, terpaksa cari nota, terpaksa. Last kali dapatlah tahu siki. Kalau Ustaz bagi semua, oh dia kata tak apa Ustaz bagi. Tak apa, nanti Ustaz sebut lah makna tu. Haa, oh, manjangnya tu tak boleh. Okay. Nak dimanja-manjakan atau tidak? Sikit-sikit lah Ustaz. Oh, nak manja juga. Dah berapa bulan dah manja ni? Bulan Julai. Julai, Ogos, September, Oktober. Oh, dah 4 bulan dah cukup lah manja. Okay. Dia sebulan okey lagi. 4 bulan, 5 bulan ni dia tak boleh manja. Dia kena bagi perkataan yang tak ada baris. Satu hari nanti Ustaz nak tulis ayat Quran tak ada baris. Tuan-tuan kena letak baris sendiri. Duit. Jangan lari sudah. Semalam saya tengok ada seorang lari. ada pengajian tempat lain pun. Wallahualam lah. Yang ada sekarang ni nak lari tak? Ustaz tanya tu. Tak. Janji? Janji. Apa buktinya?
Tak jadi, tak lagi Ustaz. Buktinya tunggu sampai akhir lah Ustaz. Dia kata apa? Dia kata kami lari Ustaz kan tahu pun. Geram Ustaz. Ustaz yang paling risau kalau lari, yang tu Ustaz paling risau sekali. Allah sedih lah kalau insya-Allah. Bukan sedih macam mana? Ustaz sedih kerana Ustaz tak boleh menarik orang faham Quran. Itu Ustaz sedih. Ustaz sedih kan? Sebab Ustaz rasa kenapa lah dia lari. Allah, aku nak bagi Quran ni. Nak bagi dia faham Quran. Nak bagi dia faham apa yang dia baca tu. Selama ni dia mengaji Quran, aku nak bagi faham. Tiba-tiba dia lari. Tahu tak? Jadi Ustaz sedih sangat. Ha, sebab tu, macam mana cara kalau tak bagi Ustaz sedih? Janganlah. Jangan lari. Jangan lari. Bagi pandai. Tapi kalau lari juga. Tak tahu lagi. Tak dapat nolong Ustaz. Apa dia? Aiden tak dapat menolong lah kalau lari juga. Okay, baik. Ustaz kejar lah. Oh, tak boleh kejar. Penat Ustaz. Lari laju sangat. Ustaz ikat lah kaki kita orang. Ikat boleh. Baik. Berselingan lah. Baik. Jadi yang sama dia, Daraktu Zaidan. Cuma terjemah. Daraktu Zaidan. Daraktu pukul lah. Dorob tu asal daripada dorob. Doroba fi'in. Doroba fi'in. Doroba fi'in. Mardi. Fi'in mardi. Doroba fi'in mardi. Tadi dia panggil roh. Rofong. Dorob tu Zaidan. Cuba terjemah. Telah dipukul Zaid. Telah dipukul oleh aku. Jangan telah dipukul. Telah Zaid. Telah pukul oleh aku. Zaid. Kalau terjemah telah dipukul tu makna lain. Makna yang tak tepat. Dia kena telah memukul oleh aku. Zaid. Akan Zaid. Ada fi'il. Ada fi'il, ada fa'il. Fa'il dan ada maf'ul. Cuba terjemah. Telah memukul oleh aku akan Zaid. Kan sama kan? Telah mulia oleh aku akan seorang yang beradab. Sama tak? Sama. Sama tak? Dari segi i'rab tu. Sama. Sama. Okey, kita ambil contoh Al-Quran. Al-Quran lagi. Khalaqallahu samawati. Cuba macam? Khalaqallahu samawati. Lagi sekali lagi. Khalaqallahu samawati. Hai, macam mana Lita balik tak ada pun? Sebut ni. Dengar Ustaz cakap. Oh, dengar Ustaz cakap lagi. Silap juga Ustaz. okey, tunggu. Nanti Ustaz bagi yang tak cakap pula. Okey. okey. Khalaqallahu samawati. Telah dicipta oleh Allah akan langit. Betul tak bagi lengkap lagi? Telah mencipta telah dicipta oleh Allah akan langit itu. Akan langit. Dan bumi. Kan? Tak ada. Bumi. Sebenarnya ada lagi. Tapi saya nak teruskan dulu. Sebenarnya ada lagi. Tiba-tiba. Okey. Dah tepat tu. Cuma bagi tepat lagi. Telah mencipta oleh Allah. Akan langit. Langit. Akan langit. Tujuh petala langit. Betul. Dua-dua betul, tapi yang lebih betul ayatnya adalah telah mencipta oleh Allah akan tujuh petala langit. Tujuh lapis langit. Rufu dia kat nasab dia kat mana Ustaz? Ni nak kaji ni. Okey, fi'il. Lepas tu Fa'il, maf'ul. Fa'il, maf'ul. Maf'ul ni adalah maf'ul mesti baca nasab. Nasab di sini ialah dengan baris kas atas. Kas. Kasrah bawah. Kan baca tadi khalaqallahu samawati. Di kasrah ni juga sini. Kita tak bincang lagi. Kita belajarlah, tapi Ustaz belum buat ringkasan ni. Dia kat sini. Sebab isim ni sama. Nampak Ustaz habis dua-dua ni. Pian ada. Mana bersungguh-sungguh ni. Kan?
Kalau tak tak tahu lagi kesungguh ustaz nak bagi contoh faham Quran, wallahualam. Ustaz bersungguh-sungguh sangat ni. Okey. Mana ada orang pegang dua sekali? Okey. Mana isim ni? Isim lima. Isim lima. Eh, isim lima pula dah. Jamak muannasa. Mana salim? Jamak muannasa salim ketika nasab, nasab dengan kas. Kasrah. Kasrah. Dia mesti duduk tempat nasab sebab dia jadi maf'ul. Maf'ul hukum dan nasab. Kalau bacaan dia mesti nasab. Nasab di sini dengan baring kasrah. Khalaqallahu samawati. Sebab dia jamak mana salim. Jamak mana salim, nasab dengan kasrah. Telah mencipta oleh Allah akan tujuh petala langit. Sambungannya adalah kan. Sambungannya itulah wal ardi. Wal ardi. Itu kasrah. Kalau fathah? Kalau fathah? Kalau fathah dia untuk isim muf? Isim muf? Isim mufrad. Kalau untuk jamak muannats salim, kasrah. Sebab tu dia kena ikut turutannya. Tak, contoh dalam Al-Quran. Kalau yang fathah. Oh, contoh dalam Al-Quran. Cara itu spontan susah. ada, jangan takut ada. Ha? Mesti ada. Tapi dia untuk isim mufrad. Isim mufrad. Ha? Untuk seorang. Untuk seorang atau untuk satu. Satu nama. Okay, tak apa. Nanti kalau jumpa Ustaz sebut. Sekarang tak jumpa lagi. Ustaz, okay. Saya nak tanya sikit Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Kita sekarang belajar pasal... nasab lah, nasab kan. Tapi yang tadi Ustaz, sekarang tadi Ustaz bagi contoh, khalaqas samawati wal ard. Samawati, baris bawah tu kan, kasrah tu. Kan? Adakah kita boleh ambil panduan daripada alif lam? Alif lam tu tak ada lupa dah Ustaz. Daripada alif lam, sebab alif lam tu lepas tu kasrah. Jadi tak perlu, ataupun sebab ni satu rangkat, satu jumlah, satu ayat. Ataupun pusat apa nak, kita nak kenal isim. Macam nak kenal isim. Sebab alif as-sama tu isim. Jadi ialah isim di alif lam. Bawah tu, lepas tu baris bawah. Tapi sekarang ni kita belajar pasal nasab. Adakah dalam satu ayat tu? Ataupun kalau was-sama as-sama itu sebab dia isim. Isim dah ada alif lam. Itu sebab dia baris bawah. Ustaz faham tak soalan saya? Okay. Ustaz juga faham kan? Ustaz juga faham. Yeah. Kalau on its own, kalau berdiri atas diri sendiri je, alif lam tu kita tahu mesti baris bawah. Tapi oleh kerana ini satu jumlah, satu ayat, itu sebab kita kena nasabkan di bawah tu. Di akhir perkataan okay. Tu. Bila dia jadi satu jumlah, dia kena tengok dia duduk di tempat nasab ke tempat apa. Kalau duduk tempat nasab, kan maf'ul kan? Maf'ul duduk tempat nasab, dia kena baca dengan nasab. Nasab di sini adalah dengan baris kasrah. Kalau dia tunggal tak ada apa-apa, kita nak ambil contoh je. Kita baca samaun. Sama mana langit kan? Samaun langit. Depan tak ada apa-apa kan? Depan tak ada, belakang tak ada, samaun. Tapi bila dah melipatkan perkataan lain, dia akan berubah. Kalau berubah rafa', kekal dia samau. Tapi kalau untuk nasab dia akan berubah jadi sama aga ataupun sama iya, dia akan berubah sebab dia ada kata sebelum dan selepas. Tapi kalau dia tunggal tak ada apa-apa, dia macam tu sama u, sama u ataupun sama un. Kalau ada alif lam, as sama u saja. Faham tak? Saya rasa soalan tadi tu mungkin ada salah faham rasanya. Sebabnya pada setahu saya lah, kalau al tu, isim yang ada al depan dia, tak semestinya baris bawah kan. Kalau al tu boleh juga baris lain kan. Tak semestinya boleh. Al tu mesti baris bawah. Betul dengan kan? Dengan syarat tak ada apa-apa sebelum dan selepas. Ya, betul. Macam dalam Quran Ar-Rahman kan. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Nun tu baris depan kan. Tapi sebab dia berdiri sendiri. Dia bukan dalam nasab, betul? Betul. Tapi di situ ada i'rab. Situ ada i'rab dia, ada tempatnya Ar-Rahmanu. Tajuk ni kita belum belajar, itu dia jadi mubtada.
Ar-Rahmanu, bermula Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Dia jadi mubtada, mubtada hukum dia rafa'. Sebab tu kena baca Ar-Rahmanu. Sebab dia mubtada, mubtada dia mesti baca rafa', rafa' dengan dhamma. Huruf baris bawah tu kalau diikut huruf ja kan Ustaz? Ha. Kalau ja baru dia bagi bawah. Ya, kalau perkataan ini telah diusik oleh perkataan lain, ha, ada min, ada min. Bila diusik itu, ha, jadilah jadi macam i. Bawah. Nampak? Telah diusik kan? Ha. Minas sama'i, daripada langit. Kan? Dia tak boleh baca i, urah, tak boleh baca arah, dia kena i sebab ada min. Boleh faham? Ha, memanglah ini tanda isim. Ini tanda isim, ini tanda isim, memang tanda isim. Tapi kena baca macam mana? Baca i sebab ada minas sama'i. Okey, yang ni pula kenapa baca ti? Sebab dia maf'ul. Kenapa baca di? Sebab dia dia mengikut. Dia mengikut, dia ataf. Telah mencipta dari Allah akan tujuh belas langit dan dawa bumi. Dalam tafsir sebut kenapa tak sebut dan tujuh petala bumi? Kerana Ustaz dengar pada Ustaz Azian, dia kata kena bumi ni tanah dia bersambung-sambung, sebab tu memadai sebut dan bumi cukup. Dan bumi sebab telah murid faham bahawa tujuh lapis bumi juga. Bahawa langit sebab dia berlapis-lapis, dia berlapis-lapis, sebab tu telah mencipta oleh Allah akan tujuh petala langit. Sebab lapisan langit dia berlapis-lapis. Bumi pula, bumi pun berlapis tapi memadai sebut dan telah mencipta oleh Allah akan tujuh belah langit dan bumi. Tapi kalau nak sebut telah mencipta oleh Allah akan tujuh belah langit dan tujuh belah bumi, boleh, tak kisah. Cuma penggunaan bahasa tu nampak ada detail sangat. Kebanyakan ahli tafsir sebut Allah mencipta tujuh belah langit dan bumi. Dah faham dah. Dia kongsi tujuh petala tu, langit dengan bumi tu. Betul, dia kongsi. Ustaz, ya. Alif lam tu sebenarnya dia tanda, yang alif lam tu sebenarnya dia tanda isim je Ustaz kan? Tanda isim. Tanda isim je. Kalau dia untuk baris bawah tu bila ada huruf jar sebelum dia je. Ya, betul. Betul Ustaz? Betul. Terima kasih. Sama. Kemudian wa ni wa'ataf. Wa'ataf sebab tu mana dan bumi. Tarkib kalam dia secara ringkas macam ni. Ni tarkib kalam. Mana nak susun balik ayat tu? Khalaqallahul ardi. Tu kalau nak suluk ada tak? Khalaqallahul arda. Kalau nak susun baliklah, tapi itu kalau nak susun balik, tapi sebenarnya bahasa Quran ni dia ni khalaqallahus samawati wal ard. Jadi kalau nak susun balik, khalaqallahul arda. Dia jadi dhamma ni sebab telah mencipta oleh Allah akan bumi. Kena baca dhamma. Kataan sama ni tak tepi jap. Khalaqallahul arda. Itu cara kita nak tahu tentang ataf. Ataf ni dia macam tu lah. Dia kataan sebelum tu buang sekejap, tak tepi. Kita ambil boleh cerita asal, telah mencipta oleh Allah akan bumi. Itu dia punya tarkib kalam, susunan kalam, susunan cerita asal. Tapi Allah Ta'ala nak ringkaskan, Allah kata telah mencipta oleh Allah akan tujuh petala langit dan bumi. Maksudnya Allah cipta tujuh petala langit dan Allah cipta tujuh petala bumi. Jadi Allah tak sebutlah macam ni. Allah tak kata khalaqallahu samawati khalaqallahu kul ardi. Allah tak sebut begitu. Sebab Allah ringkaskan. Macam kita lah, kita kalau pergi kedai, kita beli apa? Saya beli beras, gula, kopi, minyak ikan, sayur dan garam. Betul tak kita cakap gitu? Contohlah. Mana ada orang cakap saya pergi kedai beli beras dan saya pergi kedai beli ikan dan saya pergi mana ada cakap itu? Kan? Dan last sekali baru kata dan, betul tak? Itu cara cakapan kita begitu. Sebab kita nak ringkaskan. Last kali baru kata saya beli garam, contoh. Yang lain tu semua sebut dan gitu je. Tapi hakikatnya memanglah saya beli beras, saya beli gula, saya beli ikan, saya beli sayur, saya beli. Hakikatnya begitu.
Tapi kita ringkaskan, saya beli gula, beras, garam, last kali, dan. Ya, macam itulah cakap bahasa Allah Ta'ala pun. Allah mencipta 17 langit dan bumi. Dah berpeluh dah, berpeluh dah, baik. Siapa berpeluh? Tuan-tuan berpeluh kan ustaz berpeluh? Ustaz berpeluh. Ustaz berpeluh. Tuan-tuan relax je, pasal kopi dah sebelah. Dia hirup pelan-pelan, ustaz kan tahu dia tak. Okey. Selesai ni ya. Selesai. Seterusnya, ni dah cantik semua? Dah ada? Dah, sudah. Dah ada, okey, baik. Dah cantik, jangan biarlah nota saja, biar ingat sama. Kalau biarlah nota, nanti nota hilang, hilang semua. Okey. Seterusnya alif. Alif, iaitulah pada isim. Alif pada isim tas. Tasnya. Tasnya. Tanda bagi alif pada isim tasnya. Contoh daripada yang kita belajar semalam. Yang ajak belajar itu iaitulah At-Tullaba. At-Tullaba. Ada ayat sebelum Akramtu Tullaba. Akramtu Akramtu Tullaba. Akramtu Tullaba Al-Udaba. Telah mulia oleh aku akan dua orang pelajar, dua orang pelajar yang beradab. Yang tulaba ni adalah isim tasnya. Isim tasnya i'rab dengan huruf alif. Ini alif ni. Alif ni tanda bagi nasab. Sebab dia isim tasnya. Tanda bagi nasab sebab dia duduk di tempat maf'un. Betul tak duduk tempat maf'un? Okey, akram ni fa'il, tu fa'il, at-tullab ni maf'ul. Telah mulia oleh aku akan dua orang pelajar. Ha, ni dia kena macam tullaba. Tanda nasab dia adalah alif. Ha, ni alif. Sebab dia isim tas. Tasniah. Isim tasniah. Telah mulia oleh aku akan dua orang penuntut yang beradab. Abdul Al-Hudaba ni sebagai sebagai na'at bagi tullab. Na'at maksudnya si, maksudnya sifat. Sifat ataupun na'at ni benda yang sama, sebutan sama. Kalau sebut na'at, man'u dia adalah tullab. Kalau sebut Al-Hudaba, sifat mausuf dia adalah abdul tullab. Al-Tullaba. Sebab tu terjemahannya, telah mulia oleh aku akan dua orang penuntut yang beradab. Yang tu dipanggil sifat atau panggil na'at. Siapa yang beradab ni? Siapa yang beradab? Itulah dua orang penuntut. Penuntut. Dalam Quran Allah sebut Allahul Azim, Allahul Qadir, Allahus Sami'ul Alim. Allah tu sebagai mausuf, Sami al-Alim itu adalah na'at ataupun ataupun sifat. Contohlah. Ini usah nak faham apa dia na'at, apa dia sifat. Contoh dalam Quran. Allahu Sami was-Sami'ul Alim. Banyak lagi ya. Okey. Cuba baca. Allahu Sami'ul Alim. Macam mana baca tu? Mari tak ada orang? Mendengar. Dah biasa dengar Ustaz. Dah biasa. Dah biasa dengar. Yang keduanya sebab Ustaz tersebut tadi kan? Tak okay. Okay, ya. Tapi yang paling kuat ini adalah dah biasa baca, dah biasa biasa dengar. Allahus Sami'ul Alim. Ali bang? Ali? Dalam diam ni bau. Nama ini dia kira yang ujung-ujung. Okey. Allahus Sami'ul Alim.
Allahu Sami'un Ul Alim. Ul Alim. Bagi bagi lengkap barinya. Allahu Sami'un Ul Alim. Alimi. Alimi. Ah, dah keliru dah keliru dah, dah keliru dah. Okey. Allahu Sami'un Alim. Alimi. Alimi. Kenapa tak sama pula? Alimu, Alimu Ustaz. Ah, Alim. Ah, jadi dalam kita belajar ni biar kita berkongsi, kita sama-sama lah insya-Allah. Ha? Okay, sesuatu yang betul itu dia akan melalui yang salah dulu. Macam kita lah, kita nak pergi mana-mana kan, kita mesti tersesat dulu, betul tak? Betul. Tentang ke pergi mana-mana memang sampai terus ya, tak pernah sesat kan? Sesat, sesat, sesat. Bila sesat kali pertama, pergi kali kedua sesat tak? Ah, dah tak sesat. Kali ketiga sesat tak? Sesat. Tak. Ha, tapi baru-baru ni ada penceramah kita tak sampai, tersesat jalan. Tu macam mana pula? Kena balik. Padahal dia dah kuliah sini dekat 10 tahun dah, tapi tersesat jalan. Atau kena balik. Kena balik semula lah Ustaz. Kita pakai way. Salah masuk, dia tersalah masuk highway tapi tak sampai, dia tak sampai. Dia dah 10 tahun kuliah kat sini. Dia kata minta maaf tak dapat hadir, tersesat jalan. Tu macam mana nak jawab? Kita pakai way, kita pakai way. Eh, 10 tahun dah mari sini. Ha. Ada roadblock PKP. Ustaz ada jawapan. Nak tengok jawapan Ustaz. Dia tak ingat petua jalan. Dia ingat. Dia lupa petua jalan nak masuk. Dia lupa petua. Ay, 10 tahun takkan boleh lupa. Itu dah tertulis Ustaz. Dia sesat. Dah tertulis sesat. Oh, itu Ustaz tak boleh kata apa. Lupa, itu jawapan nak lepaskan diri tu. Okay. Sebab dia pasal dah lama cuti. Oh. Cuti PKP Ustaz. Ha, cuti PKP. Kita kalau dah lama cuti, jalan yang biasa lalu pun tersesat, betul tak? 6 bulan cuti. Sebab tu kalau dalam bab mengaji ni, jangan lama-lama cuti. Cuti lama sangat, kita lupa lah yang mana mengaji tu kan. Walaupun dah ingat sangat dah ni, fi'il fa'il maf'ul, fi'il fa'il maf'ul. Oi, memang ingat sangat dah, tak lupa, garanti tak lupa. Cuba tinggal setahun. Sebulan, tinggal sebulan. Tinggal sebulan je, Ustaz tanya fi'il apa dah fi'il? Fi'il apa fi'il? Dah lupa dah. Padahal dulu Ustaz buat cabang macam mana semua tahu. Tinggal lagi sikit, nak upgrade sikit, beritahu baris je. Lepas tu boleh tahu. Tapi boleh kena tinggal kan, dah kena ulang balik dah. Fi'il, apa dia isi, bila nak sampai ke hujung. Lepas tu Ustaz nasihat untuk diri Ustaz juga, untuk tuan-tuan puan. Bila dah mula mengaji ni, tekad semua-semua, jangan berhenti. Walaupun aku tahu dah, tapi aku nak mengaji juga. Walaupun aku dah dengar dah, aku nak dengar lagi, nak dengar lagi sampai aku jemu, sampai aku betul-betul aku tahu. Macam tu boleh eh? Boleh insya-Allah. Semangat tu sebab Ustaz semangat. Kalau Ustaz lemah, tuan-tuan jangan lemah. 9:30 dah. Okey. Okey, daripada pukul apa tadi? 8:30 sekarang 9:30. Rasa jemu ke atau tak jemu? Tak jemu. Tak jemu Ustaz, seronok. Seronok sebab ada kopi sebelah kan. Seronok Ustaz. Ya suamnya. Ya suamnya. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, soalan tadi balik. Allahu Sami Ul Alim. Baru tak lengkap. Tadi tak dengar lengkap tadi. Takut-takut je nak sebut yang hujung tu. Kan? Nahu ni mesti lekat yang hujung. Allahu Sami'ul Alim. Itu nahu. Nahu ni macam tu. Allahu Sami'ul Alim. Okey, terjemah. Jangan terjemah lagi. Nahu dulu. Nahu Allah dia buat Allah. Isim. 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 Allah isim. Dalam nama dia panggil isim. Dan isim fa'il. Tak. Dalam nama dia panggil, dalam keadaan nama dia ada satu pelajaran kita belum belajar lagi, tapi Ustaz sebut dah. Dia jadi mubtada. Jadi apa? Mubtada. Mubtada. Mubtada ni bermaksud permulaan. Mubtada mana per? Permulaan. Bagi biasa dengar lu, nampak kita nanti kita akan belajar detail nanti insya-Allah. Bagi biasa dengar. Nanti kita akan belajar ada mubtada dan ada khabar. Apa dia? Mubtada dan khabar. Baik, ingat dua benda ni dulu. Ada mubtada dan ada khabar. Mubtada ni maknanya permulaan cerita, dan khabar ni ialah pelengkap cerita.
Kalau ada mubtada saja, khabar tak ada, cerita tak sudah. Sebab tu dalam bahasa Arab ni penting ada mubtada dan ada khabar. Subjek dan predikat tak? Yes, ha, ustaz orang putih tu ustaz tak tahu lagi. Tuan-tuan tahu kongsikan, ha. Okay, right. Yes, yes, ustaz speaking. Ha, subjek dan predikat eh? Yeah. Alhamdulillah ustaz dapat ilmu. Terima kasih. Baik, ustaz dulu kan tak mau belajar sama putih pergi pandai. Guru ustaz tu garang sangat. Asal salah aja kena beri kursi, tak kursi. Boleh kata pelajarannya selalu kena beri tak kursi. Itu ustaz malah belajar. Kadang-kadang berdiri dah kursi, dia ni, dia cubit sini, dia pegang ni, dia tarik kuat-kuat. Allahuakbar, kita dalam buku tak ada kan. Kena beri tak kursi pula, kawan-kawan tengok pula, Allahuakbar. Lepas tu, mulalah bebas. Tapi tak apalah ustaz lagi ngaji bahasa Arab. Bahasa Arab guru ustaz baik-baik, alhamdulillah. Rupanya dalam ngaji ni, guru juga main peranan tu tak? Betul. Ha, jangan garang-garang sangat. Kena ada kat gurau-gurau sikit-sikit. Ini garang sangat sampai anak murid boleh lari. Dia kata garang guru ni. Apa dia? Pergi rotan je. Ustaz lagi dia. Ustaz sediakan rotan. Tapi bila rotan tu, Ustaz kena rotan Ustaz lah. Oh, tak boleh eh. Wan Haji tu lah. Okay, baik. Okay, tak apa. Ah, mubtada maknanya bermula. Sebab tu terjemahan dia, kalau ikut nama lah, bermula Allah SWT itu As-Sami'u, Tuhan ialah Tuhan yang maha mendengar, Tuhan yang maha mengetahui. Itu terjemahan yang paling tepat tu. Yang paling tepat gitu lah. Dia kena ada perkataan bermula dan dia kena ada perkataan ialah. Ha, ni. Jawapan-jawapan ni dia kena terjemah dengan ialah. Bagaimana? Bermula Allah SWT itu ialah Tuhan yang amat mengetahui, amat mendengar, lagi pula amat bijak mengetahui. Oh, itu erok dah habis tu. Dah habis dah dia punya makna yang tepat tu. Bermula Allah SWT, bukan Allah tu ada bermula lah. Ini sebagai perkataan je lah. Bermula Allah Ta'ala itu ialah Tuhan yang sangat mendengar dan sangat mengetahui. Ha, kalau tuan-tuan baca makna tu rasa macam mana? Rasa takut tak. Ha. Rasa takut, rasa haibah, rasa gerun dengar ayat ni. Tu tujuan kita ngaji nahwu sharh ni, nak supaya makna Quran tu masuklah hati kita. Ini kadang-kadang macam Allahu Sami'ul Alim, biasa aja macam. Tak ada rasa apa-apa pun. Padahal Allah kata Allah tu amat mendengar. Allah amat mengetahui. Allahu Sami'ul Alim. Bermula Allah Ta'ala itu sang ialah Tuhan yang sangat mendengar dan sangat mengetahui. Allah. Rasa macam mana? Takut tak? Gerun. Sifat ke predikat Ustaz? Sami'ul dengan Alim tu. Baru nak urai. Qalilan fasara jawalan sikit-sikit. Okey. Jadi Allah ni mubtada, bermula As-Sami' tu ialah dah jadi khabar. Dah jadi apa? Khabar. Dengar perkataan khabar. Khabar ni tadi Ustaz kata apa? Iaitulah pelengkap cerita. Khabar ni sebagai pelengkap cerita. Pelengkap cerita. Bermula Allah Ta'ala ialah, dia nak lengkapkan cerita, ialah Tuhan yang sangat mendengar dan sangat mengetahui. Jadi As-Sami ni dia panggil sifat. Dia panggil apa? Sifat. Ataupun satu lagi nak? Nahu pula. Tak apa. Tersyasyul. Baik. Naat. Sifat ataupun na'at. Bila ada sifat atau na'at, mana mausul dia? Mausul dia adalah Allah. Ini dia panggil mausul. Betul itulah mausul. Ataupun satu lagi sebut sebagai man? Man'ud. Mausul mana yang disifatkan, man'ud mana yang disifatkan. Mana sifatnya? As-Sami'. As-Sami ni mana yang maha mendengar. Siapa yang maha mendengar? Allah. Maksudnya.
Al-Alim, yang Maha mengetahui. Mana mana mau mana maksudnya? Allah. Allah yang Maha mengetahui. Sifat dia mesti ikut mausuf. Kalau mausuf baca rafa, sifat mesti baca rafa. Kalau man'ut baca rafa, na'at mesti baca rafa. Oh. Sama aja Ustaz sebut sama aja, cuma nak Ustaz Samiul Alim tu dia sifat tapi dia isim juga kan? Isim memang, sifat. Memang isim. Ha, isim. Bab isim ni dia, kita dah belajar dulu, iaitu ada alif ilam. Ini kita dah belajar lama kan, betul tak? Jadi kita macam nak kaitkan dengan sifat tu. Sifat mesti isim. Okey. Sifat mesti perkataan isim. Iaitulah ada alif, ada alif lam. Hari ini sebenarnya kita Ustaz sebenarnya nak pergi pada jazam tapi tak boleh pergi lagi. Tak tahulah sebab apa. Ustaz, apa beza Ustaz sifat dengan khabar Ustaz? Oh, sifat dengan khabar. Okay, dia juga sifat dan dia juga i'rab jadi khabar. Itu saja. Mengkhabarkan sifat. Dia juga sebagai perkataan sifat dan dia juga i'rab jadi khabar. So nahwu ni kadang-kadang satu perkataan tu ada 4-5 perkara yang kena sebut dekat dia. Kadang dialah isim, dialah mubtada, dialah sebagai apa ni? Khabar. Khabar. Macam tu. Sebab tu di sini ni dialah isim, dialah khabar, dialah na'at, dialah apa? Semua ada kat sini. Tapi tak tahu yang mana satu dia, yang khabar tu yang mana satu kata dia ialah. Ni lah. Ni khabar, ni khabar, ni khabar pertama. Ni khabar pertama dan ini khabar yang ke dua. Khabar dia jadi boleh jadi banyak. Dia selalu duduk di ujung ayat kan? Ya. Allah, bermula Allah ialah Tuhan yang sangat mendengar. Bermula Allah Tuhan yang sangat mengetahui. Dia boleh jadi khabar pertama dan boleh jadi khabar yang kedua. Macam tu. Tu nak bagi banyak lah kan. Dia boleh jadi khabar pertama dan boleh jadi khabar kedua. Dan kalau ada lagi khabar ketiga dan berikutnya. Masya-Allah. Jadi maknanya Ustaz, kunci masalah ni pun ada. Ustaz saya tanya Ustaz. Boleh, boleh. Kalau dia khabar tu sifat, dia punya i'rab tu mesti ikut mutabar dah ataupun isim mutabar dah. Yes, yes. Ha, Ustaz cakap orang putih tu nak stop tu. Ya. kalau Ustaz cakap orang putih tu maknanya nak stop tu. Betul ya. Tu baik. Jadi khabar dia mesti ikut dia punya mubtada. Dia mesti ikut lah. Dan sifat pun dia mesti ikut baris-baris sama. Oh, baca dengan mu sama. Jadi Ustaz, tanya balik Ustaz. Ya. Kalau kita pulang balik yang ayat memula tadi yang khalaqallahu samawati tu kan? Ha. Itu bukannya sifat ataupun apa tu? Kalau sama dia sama ikat, dia samalah kan. Allahu sama batu kan? Sama. Tadi kita samawati tadi kan? Macam mana tu? Kenapa tu okay. Ti yang tadi mula tak ada hu? Sebab di situ i'rab dia lain. Aha. I'rab dia fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul. Itu i'rab dia. Dia ada fi'il, dia ada fa'il kena baca domah, kena baca dengan rafa', dia ada maf'ul kena baca nasab. Sebab tu penting tahu ni semua ni, pecah-pecah ni. Sebab nak tahu kedudukan penggunaan baris tu. Baris tu perlu guna pada rafa' ke, perlu guna pada nasab ke, perlu guna pada khafaf. Sebab kedudukan tu, duduk tempat maf'ul ke, tempat fa'il ke, tempat mubtada' ke, tempat khabar ke. Jadi penggunaan baris dia adalah mengikut yang ditentukan. Tak boleh cara kita guna ikut suka, tak boleh. Okey, faham Ustaz. Okey. So maknanya kena belajarlah. Lagi. Nak tanya Ustaz eh? Boleh, boleh. Banyak soalan. Kalau macam kita tengok surah Al-Qadar tu kan? Al-Qadar. Ayat pertama tu Lailatul Qadar. Tapi ayat kedua Lailatul Qadar. Ya, adakah itu berkaitan dengan ilmu i'rab ni? Oi, memang. Kalau Ustaz tak boleh jawab hari ni, Ustaz tangguh. Tapi Ustaz nak jawab. Pantang ada soalan, kena jawab. Yalah. Surah Al-Qadar. Okey. Ya Ustaz. Inna anzalna. Surah 98. Soalan apa dia?
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Okey. Tapi ayat kedua lailatul qadri khair. Baik, baik, baik. Baris depan. Terima kasih. Mula baris bawah kasrah, lepas tu baris depan dhamma. Ayat yang pertama sebab ada fi huruf jar fi lailati. Bila ada huruf jar, kata asal pada majrur. Bila majrur, depan dia jadi jadi sifat, bagi sifat dia kena ikut, kena ikut dia punya mausul dia. Fi lailatil qadri, mesti baca ri. Ha, terima kasih, terima kasih. Terima kasih aja. Jangan yang kontrol, jangan. Yes, alhamdulillah, terima kasih. Besar banyak pahala tu, banyak pahala. Allah. Amin, amin. Quran suruh pada wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong di atas jalan kebajikan dan jalan takwa, dan jangan kamu tolong-menolong di atas jalan permusuhan dan jalan dosa. Allah. Sekarang kita sedang amalkan ayat tu, betul tak? Allah kata wa ta'awanu, tolong-menolonglah kamu di atas jalan kebajikan dan jalan takwa. Kita tolong-menolong, ada yang bahagian screen, ada yang bahagian soalan, ada yang bahagian jawab, ada macam-macam. Kita saling bantu-bantu. Kita sedang amalkan. Dan jangan kamu tolong-menolong di atas permusuhan. Bila nak berlaku permusuhan, kita jangan bantu. Dan jangan tolong di atas dosa, jangan. Itu ya Quran. Baik. Soalan balas tadi, fi lailatul qadri itu fi rujab. Lailati itu majrurun bifi. Majrurun bifi. Sebab tu baca lailati. Al-Qadri itu bagi dia disebut sebagai sifat bagi lailati. Ataupun dia panggil dalam nahwu, dia panggil mutaf, mutafu ilai. Ah, dah tambah pelajaran pula dah. Bolehkah saya sebut mutaf, mutafu ilai? Mutaf, mutafu ilai dia macam sandaran. Sandar menyandar. Sandar menyandar. Sandar menyandar. Jangan faham kau lain pula. Ini dah ayat ni. Dia kata ustaz suruh sandar pula dah. Ngaji nama. Elok dia sandar kat kursi yang sandar. Itu sandar lain. Sandar menyandar ni macam malam Al-Qadar. Malam nisfu Syaban. Malam apa ni. Tak kira lah malam apa tu. Jadi sandar menyandar tu panggil mudhaf mudhaf ilaih. Kaki saya. Kaki bangku. Kaki lepak. Kaki sembang. Itu maksudnya sandar menyandar. Kalau belum disandar lagi, dia sebut umumnya kaki. Kaki apa? Kaki. Kaki lah, kaki apa? Kaki kita. Kaki kelentong ke kaki buat, tak kisahlah kaki. Tapi kalau disandarkan kaki bangku. Oh, kaki bangku. Ini maksudnya orang yang tak pandai bola sepak. Kita boleh faham lah. Kaki sembang. Oh, dia ni kuat sembang. Maksudnya ada sandar menyandar kata. Ini pun samalah. Fi lailatul qadri, pada malam al-qadar. Di sandarkan malam pada al-qadar. Sebab baris ni dua-dua bawah. Dua-dua bawah sebab dia panggil kalau tak salah ustaz dia panggil mudhaf mudhaf ilaih. Mudhaf mudhaf ilaih pada malam al-qadar. Dia tak sebut malam. Okey, nak tahu mudhaf mudhaf ilaih ni dia tak terjemah dengan mana yang. Dia terjemah sandar menyandar ya pada malam al-qadar, malam yang ditentukan. Malam ditentukan. Dia sesuai mana terjemah ditentukan. Malam diqadarkan, ditentukan. Okey, wa ma adraka ma lailatul qadr. Di sini i'rab jadi lain. Cuba baca terjemahan dia sudah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam itu kan? Dia ma tu dia istifham. Bila istifham kan, ma yang sebelum lain itu kan, bila istifham depan dia, dia mesti baca dengan lailatu. Ma lailatul qadr, apakah malam itu qadar itu? Jadi bila selepas istifham dia mesti baca dengan lailatu. Dengan macam ma lailati, salah. Ma lailatu. Sebab ma tu istif. Allahuakbar. Dia nasab lah ustaz. Ada tak dia baca dengan dhamma rafa. Dhamma rafa. Rafa. Ma lailatul qadri. Apakah malailatul qadar? Ma lailatul qadri. Apakah malailatul qadar?
Nah, itulah di antara yang kita mengetahui lah perbezaan itu. Okey. Hari ini kita belajar sama dah 9.45 lah. Semalam kunti lagi lewat kan, pukul 10 kan? Ya. Hari ini kita kunti pukul 10 juga boleh kan? Boleh, Ustaz. Boleh, boleh, Ustaz. Okey. Selesai. Ustaz Farah ni. Dah banyak lah. Okey. Okey, dah tahu dah. Allah. Allah tu mausuf, ini sifat ataupun mena'um sama. Allah mausuf. Okey, selesai. Sifat. Ni Ustaz Farah ni semua masuk dalam fikiran ni. Ha? Okey, Akram tu okey. Telah mulialah oleh aku akan dua orang penuntut yang beradab. Fi'il, fa'il, maf'ul. Selesai. Selesai ya? Eh? Selesai. Telah mula aku oleh pelajar. Telah mula oleh aku akan dua orang pelajar yang bersungguh-sungguh, yang beradab, yang beradab. Yang beradab, yang bersungguh-sungguh. Ustaz Fadal ni kawan nak pergi fikiran kita. Ingatkan menangis lah. Okey, baik-baik. Ustaz, atul lab tu kan, kenapa dua orang pelajar, Ustaz? Ada alif, alif. Ada alif tasnya. Tak, atulab. 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 Atulab kan jamak, bukan dua orang pelajar. Alif. Okey, atulab. Para penuntut. Akram tu. Atulab. Nasib baik, nasib baik. Akram tu at-tullabal udaba. Itu pada pada jamak taksir. Terima kasih. Kenapa di hujung-hujung baru ni? Kau baru tersedar. Ustaz baru dah terlupa tu. Sebenarnya kena ambil contoh raaitu aba abaka. Nasib baik ada yang tegur tadi. Terima kasih. Nama apa yang tegur tu? Nama apa? Haja Sarima. Alhamdulillah. Terima kasih. Daripada Singapura. Ya, Masya Allah. Daripada Singapura. Allah Rabbi. Terima kasih banyak-banyak. Allah Rabbi. Okay. Sebenarnya dia nak tegur lama lah. Tapi dia kata ustaz ni tak sedar-sedar kan ni. Ustaz ni silap ni. Okay. Terima kasih lah. Tegur ustaz. Terima kasih. Sebenarnya itu contoh jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Itu dalam bab fathah. At-tullaba, fokus kita pada fathah. Kalau pada alif itulah raaitu, sepatutnya untuk tulis itu. Raaitu aba abaka. Sepatutnya itu. Ustaz tersilap, mohon maaf. Raaitu abaka. Huraian tadi betul, cuma kedudukan dia tak betul. Sepatutnya kedudukan kedudukan yang tadi tu akram tu at-tullab tu duduk pada perbahasan fathah. Bukan duduk pada perbahasan alif. Perbahasan alif iaitu lah raaitu abaka. Ini baru betul. Mohon maaf banyak-banyak. Macam mana kan? Khuliqal insanu dha'ifa. Bahasa Arab kata apa? Dalam Quran? Khuliqal insanu dha'ifa. Cuba terjemah. Nampak? Dalam silap tu ada pelajaran Ustaz bagi tu kan? Khuliqal insanu da'ifa. Dicipta manusia itu lemah. 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 Khuliqa fi'il madhi bina majhul. Sebab tu terjemah dicipta. Asalnya khalaqa telah mencipta. Tapi kalau khuliqa dicipta. Siapa yang cipta? Allah. Allah. Disembunyikan pembuat dia. Khuliqa dicipta. Insana akan manusia dha'ifa hal keadaan lemah. Jadi hal keadaan lemah, mana kita ni lemah, tak ada sempurna kita ni, ada lupa, ada ingat, ada lupa, ada ingat. Macam kita khuliqal insanu dha'ifa, dicipta manusia itu hal keadaan lemah, tak sempurna kita ni, betul tak? Sekali saya nak tulis lah. Oh, nak tulis juga. Allahuakbar. Dalam silap-silap pun dapat ilmu lah, masya-Allah. Khuliqal insanu dha'ifa.
Wal insan. Nampaknya tuan-tuan ni minat betul ni. Minat betul. Ustaz, minat. Kalau kita kata khalaqallahul insanu dhaifa, boleh juga ustaz ya? Khalaqallahul insana. Telah insana. Doa insana, kena insana. Ah, insana, doa ifa. Doa ifa. Boleh Ustaz? Boleh. Allah menciptalah oleh Allah akan manusia hal keadaan lemah. Ya. Khalaqallahu al-insana dha'ifa. Boleh Ustaz eh? Dia tak boleh nu, dia kena na sebab dia duduk tempat makhluk. Khalaqallahu al-insana dha'ifa. Kalau guna perkataan fi'il yang biasa-biasa, yang khalaqa, dia kena maf'ul dia baca dengan na. Khalaqallahu al-insana. Nah, betul. Dha'ifa. Tak apalah. Tapi kalau khuliqa, dia kena khuliqal insanu. No. Dha'ifa. No. Ya. Khuliqal insanu dha'ifa, dicipta akan manusia. Walaupun baca nu insanu tapi dia terjemah akan. Sebab dia panggil ada perkataan fi'il bina majhul khuliqa. Dia punya fa'il dia disembunyikan. Dicipta akan manusia hal keadaan lemah. Terima kasih Ustaz. Okey sama. Apa Ustaz nak sebut tadi? Ha ni. Last. Ru'ay tu maksudnya fi'il. Tu sebagai fa'il. Abakalah jadi. Abakalah isim limanya. Jadi maf. Maf'ul. Maf'ul. Jadi cuba tanya maf. Ru'ay tu abakalah. Nak ingat mana satu bab pula. Aku lihat ru'ay itu aku melihat ru'ay kamu. Aku telah melihat oleh aku akan bapak kamu macam tu. Betul. Ha? Lagi mana lain pusing jangan aku bisa faham. Aku melihat bapak kamu lagi. Bapak kamu melihat aku. Aku tak dilihat oleh bapak. Dengan bapak kamu lihat aku sudah. kita payah sekarang mana main saya bagi. Bapak kamu melihat aku. Ay, bukannya tu. Itu terkali. Itu balik. Apa pasal pula bapak kamu melihat aku pula. Aku melihat bapak kamu. Dia kena ada telah kat situ kan Ustaz? Kalau terjemah betul. Telah melihat oleh aku akan bapak engkau. Okey, cuba bagi makna yang ringkas yang cara untuk kita faham je. Apa dia? Aku dah lihat bapa kamu. Aku dah lihat bapa kamu. Okey, boleh? Boleh terima? Aku lihat bapa kamu. Okey. Bapa kamu boleh. Bapa kamu lihat aku tu bukan. yang tu lain. Okey. Okey. Jadi di sini error dia adalah error dengan alif sebab dia isim tasnya. Pertama kali Ustaz ucap terima kasihlah yang tegur Ustaz tadi daripada Singapura tu. Ustaz memang tersilap letak contoh tadi. Contoh tu duduk kat sini tapi Ustaz dah urai kat alif. Tersilap minta maaf lah. Dan terima kasih banyak-banyaklah yang tegur Allah Akbar. Banyak pahala tu lah. Ustaz ni yang nak tanya sikit lah. Boleh. Alif tu tanda nasab untuk isim lima sahaja ya? Ya. Ya, untuk isim lima. Untuk isim lima. Okey, terima kasih. Untuk isim lima nak. Ru'ay tu abaga. Dah melihat oleh aku. Dah melihat oleh aku akan bapa engkau. Abaga. Oh, ada perkataan sahaja tadi ni? Ada sahaja dalam Ustaz tangguh, translation dia pakai sahaja. Ustaz tangguh perkataan sahaja sebab Ustaz rasa bukan isim lima sahaja kan? Dalam terjemahan Nahu Arab yang dari Inggeris bahasa Arab ni dia kata only. Perkataan tu qualified word lah. Only sahaja. Only tu sahaja lah tu, no? Ya. Maksud Ustaz,
Mungkin alif ni juga menjadi tanda pada nasab, juga pada pada isim lain juga, isim yang atas. Ada isim lainnya. Tapi untuk isim lima memang nasab dia alif lah. Memang alif. Okey, kita kita faham dulu untuk isim lima sahaja dulu. Nanti kalau Ustaz kaji dulu, mungkin dia pada pada perkataan isim yang lain juga mungkin. Tapi setakat ni yang Ustaz faham memang hanya isim lima sahaja. Setakat ni Ustaz faham. Itu guys lah. Maaf kalau tak betul Ustaz ya. Saya pun tengok. Boleh. Ini sajalah English translation. Ya. Okey, baik. Jadi hari ini sampai itulah. Sebenarnya kita nak nak kaji sampai bab jazah tak sampai. Yang ni alif, yang ni kasrah pada jamak mana salim, guna ia pada jamak jamak apa ni? Jamak taksir kan? Pada jamak taksir. Dan juga yang akhir sekali pada pada hazaf nun, iaitu pada yang kita belajar semalam ni. Itulah pada fi'il lima. Pada fi'il lima. Itu selesailah. Ini sebagai ulang kaji ya. Sepatutnya hari ni Ustaz masuk tajuk ni. Oh. Khofar semalam. Dah selesai semalam khofar kan? Sepatutnya Ustaz masuk jazam. Tak apalah. Minggu depan Ustaz akan buat ringkasan balik khofar dan ringkasan jazam. Tapi bab yang error ni Ustaz akan ulang-ulang sampai kita sebati. Boleh kan? Ustaz akan ulang-ulang sampai sebati. Sebab benda ni sangat penting. Sangat-sangat penting. Wallahu a'lam. Kita buka satu soalan last. Last. Okey. Sebagai penutup, penutup iaitu apa makna inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Apa maknanya? Cepat sangat, Ustaz. Sesungguhnya Allah telah membeli. Membeli yang semalam. Dari, daripada orang-orang yang beriman. Akan jiwa mereka dan harta mereka dan sebagai balasannya adalah syurga. Allah. Yalah. Betul. Innallaha hasyara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Taala membeli daripada kalangan orang beriman itu, Allah beli jiwa-jiwa mereka, diri mereka, dan Allah beli harta benda mereka dengan bahawa Allah bagi bagi mereka itu syurga. Allah. Bila Allah sebut Allah beli, sudah tentu Allah beli yang elok ke yang tak elok? Elok. Yang elok lah. Allah beli jiwa orang mukmin yang elok, yang betul-betul ikhlas dalam perbuatan amalannya. Dia mengaji nama seorang ikhlas tak? Ikhlas. Kalau ikhlas, Allah beli. Kalau tak ikhlas, Allah tak beli. Macam itulah perumpamaan dia. Dan Allah beli harta benda. Ustaz. Wallahu khairur raziqin. Wallahu khairur raziqin. Allah Taala sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu dan bermula Allah. Khairun itu mubtada, khairun itu khabar. Ar-raziqin sebagai isim fa'il, isim fa'il. Dan bermula Allah Taala ialah sebaik-baik pemberi rezeki. Wallahu khairur raziqin. Allahu akbar. Okey. Bateri lama mari dah. Okey. Soalan last. Bateri lama mari ya. Okey, soalan last. Dalam bahasa Arab suruh dia as-sukut tadullu ala ridha. Diam itu menunjukkan makna setuju. Ustaz, ya semalam, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Yang semalam kita belajar Ustaz. Macam nama-nama Ibrahim, Lut, Nabi Hud semua tu Ustaz. Dia kita tak boleh baris bawah dia Ustaz ya. Tak boleh. Betul eh. Mesti Ibrahim, Lutin,
Betul lah, hudan macam tu ya. Sebab dia ismul lazim asrah tak boleh. Lutu, maknanya dia dia ismul lazim yang sharif, isim yang tak boleh terima baris tanwin. Betul. Boleh tak? Okay, boleh, boleh. Alhamdulillah. Okey, untuk hari ni sekarang sampai dulu. Dah pukul 10 dah, alhamdulillah. Mudah-mudahan perbincangan kita mendapat manfaat, mendapat pahala yang banyak di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah kirakan sebagai amalan soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kita doakan tuan-tuan muka adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk memahami bahasa syurga. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Amin. Ala alihi washabi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma zidna 'ilman ارزقنا فهما اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام.